Tribuners, malam ini kita akan menonjok ya, ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang sangat penting di Provinsi Jambi yang luar biasa. Saya bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan beliau. Beliau adalah Bapak Hermanto, beliau menjabat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Selamat datang, Pak Hermanto, selamat bergabung bersama Mojok di Jambi pada malam ini. Terima kasih, Pak Yusof. Baik, Tribuners, kita akan bincang ngobrol-ngobrol seputar perekonomian di Provinsi Jambi. Nah, ini ngobrolnya santai-santai aja kali ya, Pak Yusof. Supaya Tribuners gak boring, karena biasanya ekonomi ini ngobrolin angka-angka, Pak ya. Oh iya. Kan, Tribuners sudah pusing di rumah, ketemu kita ngobrolin angka-angka gitu kan. Tapi mudah-mudahan Tribuners bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Nah, Bapak Hermanto ini Tribuners baru 11 bulan, bukan baru lah ya. 11 bulan sudah cukup lama ya Tribuners. Jadi beliau ini sebelumnya di Sulawesi Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, gimana nih rasanya di Jambi sudah 11 bulan? Ya, Pak Hermanto. Baik Pak Yusof, terima kasih banyak. Selamat malam para Tribuners. Jadi Jambi bagi saya sangat nyaman ya, karena secara akses dari tempat saya tinggal di Pulau Jawa itu sangat banyak pilihannya, pesawatnya dan juga nggak begitu lama waktu kan. Jakarta ya, Jakarta hanya satu jam gitu kan ya. Berbeda dengan sebelumnya, saya disebutkan kan Sulawesi Barat menantang. Oke, bisa cerita Tribuners di Sulawesi Barat berapa lama transitnya gitu? Kalau Sulawesi Barat kan harus ke Sulawesi Selatan, Makassar ya. Dari Mamuju ke Makassar itu kalau pas beruntung dapat pesawat sekitar 1 jam. 1 jam. Tapi ya satu kali itu, satu hari. Oh, pesawatnya di Sulawesi Barat satu aja. Itu pun kalau beruntung berangkat. Berarti kalau lagi mood lagi tinggi, lagi sanggup dapat pesawat atau kalau penumpangnya kurang dari mereka itu kan maskapainya itu enggak masuknya ke mana kan? Enggak berangkat ya. Sehingga harus naik darat. Naik darat. Naik darat udah paling kalau minggu berikutnya nggak berangkat, kapan mereka nggak sampai berangkat ya? Jadi pasang. Saya seringnya naik darat atau melintasi kan. Berapa lama naik darat? 11 jam lah. Sebenarnya dari Jambi ke Jambi Kerinci. Hampir sama itu. Panjang. Saya itu baru dari Makassar ke Jakarta. 2,5 jam. Jadi ya 2,5 jam Makassar Jambi. Kalau sini kan Jambi Jakarta 1 jam. Jadi bisa kita bedanya tuh berapa jam kan? Perjalanan saya waktu itu dibandingkan dan sekarang, jadi saya boleh katakan saya sangat menghormati dan bersyukur bisa ada di Jambi ini karena gimana suasana kotanya? Kotanya nyaman, sedang nggak begitu ramai, nggak begitu ramai yang kesini. Jadi sedang dan saya emang suka daerah yang tidak begitu ramai, tidak begitu crowded kayak Jakarta macet ya, bikin kita tidak jadi tempat kerjaan kita berpikir apa banyak ini ya pekerjaan, tapi ketika keluar dari kantor pun kita mikir bagaimana mengirim macet pun kan ya. Jadi sekarang kita sehari susah kerja di kantor keluar macet lagi ya. Tapi kalau di Jambi sedikit-sedikit aja padat aja Pak ya. Ya nggak pernah saya macet ya. Macet apa nggak ada lah, kalau cuma 5 menit kan macet 5 jam. Karena apa apa itu? Ya, saya di Jakarta 4 jam misalnya. 2 jam itu cuma untuk menunggu 15 menit. Oke. Kalau di sini nggak ada tuh 2 jam itu nggak ada. Nggak ada apa-apa lagi. Masih kepe lah. Bedanya kalau tadi sama mungkin ada perbedaan dengan Sulawesi Barat di Mamuju ya. Iya ya. Kayak dengan Jambi bedanya. Sangat beda sekali. Beda ya. Iya. Artinya Jambi ini kan bagi saya provinsi yang tadi itu menengah ya untuk tingkat keramaiannya. Kalau mau juga masih berkembang, masih berat lebih, jadi sangat beda lah. Artinya Jambi ini bagi saya kota yang sangat nyaman untuk tinggal di dan juga memiliki prospek yang sangat bagus dan konteks ekonomi. Karena kota Jambi itu sebagai kota yang sekitarnya itu sangat banyak ditopang oleh daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi. Nggak tahu lah, di Jambi ini kan ada kelapa sawit ya. Yeah. Juga batubara dan juga sangat jauh di sana Kerinci itu kopi. Artinya banyak sekali potensi ekonomi yang di kota Jambi ini yang bisa menopang kota Jambi, sehingga kota Jambi ini bisa berkembang kan? Sehingga ada juga perdagangannya juga sangat bagus, potensi depannya untuk bisa menarik ke kota Jambi pun dengan nantinya modal tol nyambung dari Lampung ke Jambi
kan semakin tumbuh lagi perkembangan. Iya. Apalagi tumbuh sampai ke kota baru. Iya. Apalagi yang bisa gitu. Jadi memang daerah tempat perlintasan laut itu terjadi, ya. Betul. Ya. Nah ini sudah masuk ke ngomongin ekonomi, angka-angka di Indonesia. Ketika Pak Hermanto datang ke Jambi, itu ketika pembukuan Pak ya, oleh Pak Deputi Gubernur BI, itu saya baca-baca, ya. Ada beberapa pesan dari Pak Deputi Gubernur BI pada waktu itu. Nah, Pak Hermanto diminta menekankan tiga hal, salah satunya informasi Pak ya, ya. Di kota Jambi, ya. Jambi gitu ya, ya. Pada saat itu lumayan Pak ya, sampai 8.5% ya. Nah, gimana Pak Hermanto ketika dapat pesan itu, ketika pembukuan diminta ke Jambi? Oh ya, tentu saya harus siap dan tentu memang salah satu tugas utama BI kan untuk mengelola inflasi ya. Tentu ini nggak bisa di sendiri ya. Harus berkolaborasi dengan sekolah setempat, terutama pemerintah daerah, provinsi maupun kota kabupaten yang ada di Jambi. Dan alhamdulillah untuk inflasi sampai sekarang ini sudah terkendali. Jadi posisi kalau tadi angka 8.5 itu kan di bulan Juli. Ya, 2022, kemudian di Desember 2022 kan sekitar 6.1% ya kalau lain, 6.3% ya. Kemudian sekarang ini di Oktober 2023 di 2.43. Ya, jadi sudah sangat terkendali. Karena kita punya target secara nasional, pemerintah punya target itu 3% plus minus 1. Jadi kita masih di 2.43%. Kan sempat terendah nasional kalau sempat ya, di bulan Juni, Juli, Agustus, tiga bulan berturut-turut terendah secara nasional. Nah, emang sekarang kita nggak lagi terendah nasional, tapi masih terendah. Karena emang tantangan tiap daerah itu kan beda-beda. Dan Jambi ini kan memang tantangannya sejak tahun lalu itu di masalah percabian ini. Oke, Jambi. Oktober kita agak naik karena cabai juga. Dan kita pergerakan mau ke Beringbu juga karena cabai juga. Kita tahu lah sekarang harga cabai itu agak tinggi, iya, sekitar 60 kan, dan ini memang salah satu yang memang sudah kita bersama TPID ya, kita antisipasi dan kita pantau terus, mudah-mudahan sih ada apa namanya operasi pasar kemarin juga hari Senin kami dengan TPID dengan dinas tanah pangan juga melakukan intervensi di beberapa pasar, mudah-mudahan bisa cukup. Bisa menekan harga, harga cabai itu namanya itu yang tertinggi dan juga beras ya, karena saya paham lah beberapa bulan terakhir kemarin kan dampak yang ini untuk kan beberapa juga ke masalah produksi beras ya. Ibu-ibu nih Pak ya, ibu-ibu harga beras lagi agak tinggi cabai, tapi mudah-mudahan ada solusi dari BI dan pemerintah daerah ya. Ya mudah-mudahan, dan saya kira sekarang ini peranan dari pemerintah daerah dan juga Bulog ini aktif memanfaatkan inflasi terkait pasar. Jadi emang kalau misalnya masyarakat merasakan harga tinggi, ya emang itu bagian dari mekanisme pasar ya. Pasar tapi pemerintah kan nggak tinggal diam juga. Dan emang sekuat apapun kita, gitu kan ya, kita itu dalam konteks ini ada pada pulau, ada pada daerah, gitu kan ya. Kita tetap berusaha untuk mengenai inflasi itu. Nah, ketika Juni, Juli, Agustus sempat terendah senasional itu sempat rendah, apa tipsnya untuk waktu itu? Ya, waktu itu memang ada beberapa hal. Yang pertama, kita koordinasi di TPID ya. Terutama kami itu dengan Dinas Perdagangan dan juga kemudian kita koordinasi dengan BPS. Pemantauan harganya kita itu sering ini apa namanya koordinasi. Jadi kita punya data setiap OPI, tapi setiap hari juga punya ya. Terus kemudian kita hitung perkembangannya seberapa, karena kan intinya BPS yang menghitung ya, tapi kami punya juga sebagai apa namanya informasi untuk melakukan intervensi. Nah, yang kedua tadi ya, data informasi kita koordinasikan dengan dinas terkait, karena juga ada perdagangan punya juga yang dia submit ke Jakarta. Nah, kemudian digunakan oleh kayak Bulo, dinas pangan itu melakukan koordinasi. Jadi mereka punya informasi komunitas apa aja yang cukup tinggi atau cukup tinggi kita masuk gitu kan. Nah inilah yang selama waktu itu kita lakukan penguatan koordinasi berbasis data informasi, kemudian dilakukanlah di operasi pasar oleh beberapa instansi yang memang punya kemarahan itu. Kalau kami kan yang punya ya, makanya kan kolaborasi di dalam TPID itulah yang
yang dilakukan oleh teman-teman yang misalnya bulog di lapangan. Tapi kami coba lah kolaborasi dengan beberapa tadi terkait tadi itu untuk subjektif masakus, misalnya dinas lapangan misalnya mengadakan barang dari daerah A ke Jambi misalnya, nah, kita yang pasangnya mungkin sebagian kita tanggung, mungkin semuanya ya, karena kami nggak punya tugas operasi juga, tapi kami paling nggak punya kunci di situ. Kalau selain operasi pasar, biasanya apa sih yang dilakukan untuk meningkat inflasi? Kan mungkin tidak hanya operasi pasar ya. Kalau operasi pasar saja mungkin seperti pemadam kebakaran ketika terjadi jadi padatan ya, mungkin akan muncul itu. Tapi ada nggak cara yang lebih sustain gitu, yang bisa dilakukan? Yang lebih sustain jangka panjang, beberapa daerah sudah melakukan itu. Yang kami dorong juga adalah melakukan kerjasama antar daerah. Antar provinsi maksudnya? Antar daerah itu bisa antar kabupaten di dalam provinsi yang sama, atau antar kabupaten, antar kota, beda provinsi mungkin sih, atau antar provinsi, kan gitu kan, terserah aja. Memang kalau kami menganggurkan adalah beda provinsi, karena kan misalnya ya beberapa prioritas kita yang inflasinya agak tinggi itu memang berasal dari daerah lain, luar provinsi ya, ya. Datang ke sini gitu komunitasnya. Kayak beras, kayak cabai, itu kan memang berasal dari luar provinsi kita. Makanya kita anjurkan pada kota daerah itu untuk bisa melakukan kerjasama antar daerah. Nah, beberapa pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan juga provinsi yang melakukan itu. Nah, itulah yang kita harapkan nanti juga menjadi satu langkah dan lebih jangka panjang. Jangka panjang yang bisa apa namanya istilahnya jaga harga itu stabil. Yang kedua, sebenarnya kita juga berharap ada semacam badan usaha milik daerah yang bisa menjadi buffer tanaman itu, di buffernya tanaman itu kan bisnis dunia. Selain bulog, karena bulog kan juga memang internasional punya, tapi mungkin yang dipunyai bulog itu belum bisa dipenuhi sepenuhnya, bisa lewat UMD ini. Satu hal yang menarik dan mudah-mudahan didengar oleh para pemangku kebijakan ya, juga ya, benar sih ya, ya, karena itu penting sekali untuk jangka yang lebih panjang ya. Nah, mungkin ke soal pertumbuhan ekonomi ini, Pak Hermanto, pertumbuhan ekonomi kita cukup lumayan ya, di triwulan 3 itu di 2,59% kalau tidak salah tumbuh. 4,9% kalau year-year-nya. Oh, year-year itu ya. Kira-kira mungkin bisa jelaskan ke tribuners seperti apa sih kita bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di provinsinya. Ya, jadi kalau bicara mengenai pertumbuhan ekonomi, memang Jambi ini di tahun 2023 dapat tantangan. Saya bilang tantangan karena memang ekonomi kita itu kan di Provinsi Jambi itu ditopang yang pertama oleh sektor pertanian. Dalam ada luas ya, masuk perkebunan di sini. Karena pertanian dapat dari perkebunan yaitu sawit. Yang kedua adalah pertambangan. Batubara yang ketiga perdagangan. Nah, 2023 ini kami perkirakan itu mungkin tidak akan setinggi 2022 yang 5,13. Jadi sekitar mungkin 4,3 sampai 5,0. Ini 5,0 aja ya. Ini kami optimisnya di angka 5,0. Belum sampai di sama dengan yang 2022. 5,0 pun dengan catatan, maka bisa bilang demikian. Karena tadi Pak Adiaso mengatakan di kedua tiga itu angkanya yang di CPS adalah 4,90 year-on-year ya, kedua tiga dibandingkan kedua tiga. Nah, secara kumulatif Januari sampai September ya, 9 bulan itu 4,92 kumulatifnya. Artinya kalau kita menghitung secara kumulatif 2023 kan tinggal 3 bulan ya. Ya, atau 9 bulan itu kan 4,92 belum 5 nih. Jadi kalau kita mau angka di atas 5 itu pasti di bulan 4, 3 terakhir ini harus di atas 5. Harus di atas 5 terus ya. Nah, inilah yang saya bilang tadi, tantangannya agak berat. Tapi kita yakin di bulan 4 nantinya itu akan lebih tinggi dibandingkan di bulan 3. Karena di bulan 4 itu kan ada beberapa yang mendorongnya, terutama adalah ada Nataru ya, Natal, ya, Natal, dorongan konsumsi masyarakat meningkat.
kedua konsepnya pemerintah yang itu ketika kemarin itu memang agak melemah dibandingkan turunan 2 ya. Cuman, tapi turunan 4 kami perkirakan akan meningkat karena biasa tapi sebenarnya kerja keluaran jelang tahun. Jadi dua ini yang mungkin menjadi pendorong utama di turunan 4 dari konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah. Karena yang lainnya masih agak melemahnya. Misalnya ekspor ya. Karena ini tergantung juga dari permintaan negara mitra kita. Sementara negara mitra kita itu kan kayak China itu masih juga belum begitu pulih seperti tahun sebelumnya permintaannya ya. Mereka juga punya tantangan juga. Sehingga kami lihat konsumsi ini adalah menjadi pendorong utama baik masyarakat maupun konsumsi pemerintah di depan depan. Nah, mungkin kalau misalnya dari si investasi atau kalau di komponen PDRB itu namanya adalah PMDB ya, membutuhkan modal tetap utuh. Ini terkait dengan oleh pemerintah. Iya. Kita syukur kalau misalnya kan arah dari pemerintah pusat beberapa proyek atau PSN yang proyek strategis nasional yang ada di Jambi itu dipercepat, yaitu bisa realisasi di tahun 4 itu bisa dikatakan lagi di PMDB-nya atau itu adalah PMDB itu dan investasinya ya untuk yang apa namanya bangunan yang kalau mungkin itu kan memang bagian dari itu bagian dari sektor gitu ya. Jadi banyak kali di sini kan masuk tol di PSN-nya banyak sekali yang masuk ke PMDB itu kan itu lebih bisa dipercepat dengan tepat itu bisa tadi itu mendorong KPK ke 5%. Nah itu beberapa hal kan bisnisnya kita di ya. Nah makanya kami kan melihat dari si tadi kode pemerintah kemudian juga proyek infrastruktur yang ada di sini naruh ke apa namanya kawasan pemikiran di tempat-tempat ini. Saya sudah koordinasi dengan kanitra PBB, memang itu bagian dari yang akan dilakukan akan dilakukan gitu kan ya. Gitu ya. Karena emang turunannya apa? Jadi kan yang semula adalah kayak proyek tol Jambi apa Sumsel ya, Tompino. Jambi Sumsel. Mana tuh? Enggak apa juga saya. Betul ya. Betul, kan yang semula mau diselesaikan Oktober 24 harus selesai Juni 24 pasti ini akan masuk semua maju semua ya. Nah, kalau kita lihat di pintu keluar perbatasan Pulau Jambi Kota Jambi sudah mulai juga tuh sudah mulai pekerjaannya itu harapan kami sebenarnya karena itu bagian yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi juga ikutlah jadi makanya kami prediksikan ekonomi kita Jambi ini di 2023 secara keseluruhan tahun bisa mencapai 5.0 tapi ini tadi katanya tadi itu kalau mau dipercepat kalau enggak ya jadi bukannya itu ya gitu ya. Nah 2024 ini Pak Hermanto kira-kira seperti apa proyeksi kita dari sisi pertumbuhan ekonomi ya 2024 ada pemilu Pak apalagi kalau dari sisi kami yakin ya akan lebih tinggi dibandingkan 2023 berapapun lezatnya pasti akan lebih tinggi 2023 ya nggak pasti ya pasti ya tapi kan kami yakin aja kan kami kan kenapa punya keyakinan prediksi kami 2024 akan lebih tinggi meskipun itu mungkin tingginya nggak sebuah kemudian statis ya, tapi bisa di atas 5%. Apa faktor? Faktor-faktornya yang pertama tadi yang saya sampaikan adalah proyek dari PSN karena sebagian bisa di luar tempat tapi sebagian besar yakin itu akan terrealisasi di 2024 jadi sebagian akan maju ke 2024 tapi sebagian besar masih akan berada di titiruan di fase 1 dan di 2024 itu yang faktor pendorong pertama. Yang kedua adalah ada pesta politik dan demokrasi yang dimulai sejak ini kan nanti coba kalau titiruan 3 juga karena mulai dari November sudah ada kan sudah mulai kan sampai nanti Februari kan jadi itu pengaruhnya ke 2024 dan 2021 2024 artinya konsumsi masyarakat konsumsi pemerintah dan masyarakat meningkat karena konsumsi pemerintah itu kan alokasi APBN-nya dan APBD-nya untuk pesta demokrasi Indonesia kalau itu meningkat pasti kan konsumsi masyarakat karena kan baik dari proyek pemerintah yang sifatnya infrastruktur maupun alokasi anggaran pemerintah ke pesta demokrasi kita berdampak ke masyarakat juga gitu kan jadi itu satu dan dua kemudian berlanjut kalau pesta demokrasi ke pilkada di
di bulan grand selesnya ya di bulan Oktober kan ya itu yang satu dan dua. Yang ketiga adalah perkiraan permintaan dari negara mitra kita yang tahun ini agak melambat, tahun depan mungkin akan meningkat. Ya, meskipun juga secara global dari sisi kami secara nasional ya, perkiraan bagi Indonesia secara nasional, memang tantangannya di 2024 pun belum begitu cerah-cerah amat ekonominya global ya. Tapi perkiraannya adalah akan lebih ini longgar, akan lebih bagus ya dibandingkan 2023. Artinya kita melihat sekarang ini kan ada beberapa faktor geopolitik ya, yang belum selesai. Ya. China, Amerika masih juga belum mendingin. Kemudian juga apa namanya Rusia, Ukraina, karena dari Israel, Palestina, Korea Utara, Amerika juga masih begitu. Jadi proses-proses itu masih belum selesai. Tapi kan namanya kita dalam konteks berinteraksi secara ekonomi, ya, itu 2024 kemungkinan akan sedikit membaik dibandingkan 2023. Dan itu pasti akan meningkatkan permintaan ke kita di Jambi. Ada sawit, batubara, itu kan ya. Di mana itu akan mereka Cina, terutama kan kayak batubara sebagai mereka ya, sebagai juga India, itu kan akan semakin meningkat permintaannya. Nah ini menarik ini soal geopolitik kita ini kan Amerika sedang agak turun, China naik, kemudian mereka ya dingin lah kira-kira. Seberapa sih pengaruhnya ke kita gitu, ke Indonesia? Ya sebagian orang memandang itu kan jauh sekali dari jauh gitu ya, kayak jauh tapi masih ada dampak. Sebagian orang begitu, tapi kita harus ingat kan Indonesia ini dan juga Jambi. Karena Indonesia apa Jambi kan bagian dari Indonesia. Indonesia ini dan Jambi ini kan namanya terbuka, apalagi Jambi. Tadi saya sampaikan ekonomi kita itu sangat tergantung pada dua komoditi itu, sawit dan juga batubara. Memang sih sebagian sawit juga kita olah di sini, jadi minyak goreng, kita produksi domestik. Tapi juga sebagian besarnya lagi diekspor, gitu kan, ke Malaysia, ke negara lain, ke China, itu juga yang batubara juga lain. Artinya ekonomi kita terbuka, nggak mungkin kita saat ini ya apa mengabaikan dari konteks global gitu kan ya. Nah oleh karena itu ketika ada konflik geopolitik di internasional itu berpengaruh kepada perbincangan secara nasional. Meskipun toh misalnya ya ada daerah mungkin buat Jambi ya, yang kita kan nggak ada yang ekspor misalnya, itu pun terkena juga karena sebagian produk yang kita konsumsi dan daerah manapun di Indonesia itu yang ada yang impor. Kalau misalnya kita terkena dampaknya itu bisa lewat namanya nilai tukar kita. Kita tahu kemarin nilai tukar kita itu sempat akan tertekan hampir 16.500 sekarang ya stabil di 15.500 sama 800. Nah kami memang secara nasional bagi Indonesia konvensi bagaimana menstabilkan nilai tukar rupiah ini stabil. Nah kalau nilai tukar rupiah ini tertekan terus itu kan pengaruh ke produk yang kita impor mahal. Nah akhirnya jadi apa namanya pengaruh ke ekonomi kita. Jadi walaupun daerah itu nggak ekspor tapi impor kita masih terpengaruh gitu kan ya, karena semua masih impor banyak itu. Nah itulah mengapa dampak dari apa namanya persoalan global itu mengapa kita kembali lagi ke Jambi, kira-kira persoalan yang sangat krusial di Jambi untuk 2024 apa nih Pak Enote yang akan berpengaruh perekonomian kita, baik itu mendorong maupun menekan. Yang pertama kalau saya terus ke apa namanya di tiga besar tadi lapangan usaha tadi, kalau boleh tambah satu lagi adalah konstruksi. Konstruksi. Ya. Jadi tadi pertanyaannya terutama perumahan, sawit, yang kedua pertambangan batu bara, kemudian perdagangan, konstruksi. Ini yang masih menjadi backbone ekonomi kita. Nah kalau kita mau lebih sustain lagi ya harus mendorong di dua lagi industri pengolahan lewat digitalisasi sama yang kedua jasa. Dua ini yang mungkin perlu kita dorong pelan-pelan ya di Jambi waktu juga ya. Sejauh ini amatan kita di Jambi seperti apa dua itu tadi? Dua tadi itu masih belum gitu optimal ya pertumbuhannya ya.
misalnya industri pengolahan, yeah. Itu kan kita di sini mungkin perusahaan yang berbasis industri masih belum begitu banyak. Sudah ada tapi masih belum begitu banyak. Sehingga mungkin ini perlu kita membangun daya tarik investasi agar bisa masuk ke sini industri. Industri itu karena kalau industri itu memang kita mengandalkan pada mungkin ya pelaku domestik mungkin perlu waktu lebih lama lagi. Nah, kapasitas industri kan harus besar ya, sehingga kalau mau cepat memang harus menarik investor dari luar untuk membangun industri di sini. Itu di pengolahan ya. Tapi kalau kita membangun pelabuhan, saya kira lewat kalau lewat pelaku industri kan ada pelaku di industri yang makanan, makan minuman, kita kopi, gitu kan ya. Kita harus mungkin bisa mengolah kopi, kita ekspor bisa yang tidak kopi mentah atau kopi biji yang masih olahan yang masih belum mungkin, tapi sudah diolah gitu. Tapi perlu waktu juga ini kan, bisa seperti itu. Jadi industri ini saya kira harus kita kembangkan. Yang kedua jasa, jasa ini kan antara lain lewat jasa wisata. Okay. Yang ini menurut teman kami juga perlu menjadi perhatian kita, karena kita punya potensi wisata, tapi belum kita gerak dengan cara optimal. Misalnya kita punya Candi Muara Jambi yang dekat dengan Kota Jambi. Yang kedua punya Kerinci. Yang ketiga kita punya Geopark Pelangin. Nah ini mungkin potensi itu yang bisa kita gerak untuk menaikkan di sektor jasa. Nah dengan adanya nanti tahun depan itu kalau target Juni 24 sesuai targetnya pusat para pusat itu tercapai, harus kita siapkan ya agar tidak sia-sia nih kita nyambung gitu kan ada tolnya, tapi kita belum siap untuk wisatanya karena wisata nggak datang ke Jambi mestinya kan. Iya, karena wisata Jambi ini kan kalau kita keluar dengan baik sayang gitu kan, sayang sekali nilai-nilai historis Jambi ini kan bisa kita jual. Jadi saya pernah baca misalnya nilai historis Jambi baik Candi Muara Jambi atau mengenai si Ginjai yang mengenai orang kayu hitam itu kan itu bisa dijual, bisa ke sejarah gitu-gitu. Sejarah ya, itu menarik. Saya bicara mengenai baca mengenai sejarah keris si Ginjai itu bisa dijual gitu kan, karena ada nilai-nilai sejarahnya, ada mitosnya, bisa kita gabungkan itu kan bagus sekali. Misalnya nilai mengenai sejarah Sultan Taha, jika itu juga itu kan. Belum banyak dia sekolah juga. Gitu aja. Jadi banyak sekali nilai-nilai historis yang bisa kita angkat menjadi nilai wisata heritage ya. Kota seberang Jambi juga bisa kita siapkan juga. Itu kan sejarah juga. Kalau nggak kita garap, itu saya kira mulai banget. Itu mungkin bisa menaikkan untuk jasa. Baik, Tribuners, sudah banyak yang kita bahas dengan Pak Hermanto terkait perekonomian di Jambi, dan mudah-mudahan tugas-tugas BI di bawah kepemimpinan Pak Hermanto bisa berjalan lancar lah ya, untuk menopang pertumbuhan ekonomi kita, menekan inflasi dan sebagainya. Ya. Tapi ngomong-ngomong, masih bakal lama di Jambi Pak Hermanto atau gimana? Kalau itu saya nggak tahu, tergantung dari penugasan taruh. Penugasan markas besar, mampus ya. Mampus, Jakarta. Oke, prajurit. Iya. Siap dipindahkan. Iya. Tapi mudah-mudahan masih lama, karena disubah 1,5 tahun. 1,5 tahun, ya. Nah, artinya mungkin kalau minimal sama dengan masih ada 1,5 tahun lagi, nanti dia masih bisa mengawal Jambi supaya ekonominya mantap. Insya Allah, ya. Begitu, Tribuners,